Halo Gamer Friendly, balik sama gua di channel KW32 Gamers. Oke, kali ini gua bakal mainkan game baru guys. Dan ya yes, pastinya kali ini gua nggak bakal main game horror guys ya. Dimana ya di beberapa episode sebelumnya gua itu sudah mainkan game horror guys. Oke, ini juga untuk kesehatan mental gua pribadi guys ya. Oke, kali ini gua bakal langsung aja mainkan sebuah game baru dan nama gamenya itu adalah Squad Boost Buster guys, atau Squad Buster lah guys ya. Nah di sini gue langsung aja mau menuju ke tentang gamenya guys ya, dan di sini gue akan ngasih tahu kalian tentang game dari Squad Buster ini guys, atau Squad Buster inilah guys ya. Dan ya yes, tentang game ini adalah pesta aksi multi pemain seru kumpulan karakter Supercell lalu berevolusi guys. Oke, padanya seperti itu. Nah, di sini kita itu akan bermain seperti game Battle Royale gitu lah guys. Apa mirip-mirip seperti game COC gitu guys. Namun ya mungkin kali ini versi anime yang lebih seru guys. Oke, di sini lanjut, setiap pertandingan terasa unik dan tak terduga. Bangun squad, rebut rampasan dari boss monster, tumpangkan kawan, kumpulkan semua karakter terbaik super scale dari Clash of Clan. Oke, seperti COC, Brawl Stars, High Day, Clash Royale, serta Boom Base, dan buat mereka berevolusi. Oke, ini semua ada guys ya, dari karakter COC itu mungkin ada, bakal ada di sini guys. Nah, di sini selanjutnya gabungkan lebih dari 25 evolusi karakter dan buat mereka berevolusi. Oke, soalnya ada modifikasi permainan agar lebih seru. Ada aksi, strategi, pas pesta tanpa henti, dan juga dunia baru dan karakter yang lucu guys. Oke, selanjutnya lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja baca di layar kaca kalian guys ya. Dan game ini bisa kalian download di Google Play Store-nya guys. Oke, info tentang game ini versinya itu 5.0.26.1.0.14 guys, dan dirilis pada tanggal 28 Mei 2024 dan udah diupdate tanggal 4 Juli 2024 guys. Dan juga game ini sudah download sebanyak 10 juta downloader guys. Keluar biasa banget untuk sebuah game Android guys. Dan game ini ditawarkan oleh Supercell guys. Oke, kalau gitu kita bakal langsung aja mainkan game Squad Buster kali ini guys. Oke, dan kali ini gua sudah berada di dalam game Squad Buster guys. Oke, di sini silakan masukkan usia, informasi ini tidak akan mempengaruhi permainan. Gua kelihatan kayak orang usia 60 nggak guys? Enggak sih. Oke, lanjut, mungkin gua di sini pakai usia 20 aja guys. Oke, dengan mode oke, kamu menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan privasi. Kita langsung aja klik oke guys. Oke, mode privasi kamu udah oke, kita langsung setuju semua aja. Mari mulai, ayo gerakan orang barbar. Yes, let's go to welcome to game Squad Buster. Oke. Yes, koin, ayo rebut. Yes, kita ambil koin. Lalu kembangkan squad dengan menggunakan koin untuk membeli peti. Wow, this icy. Dan mirip banget seperti COC guys. Karakter kita kali ini mirip banget seperti COC. Yes, pilih karakter untuk bergabung ke squad. Oke, di sini kita bakal milih karakter guys. Di sini gua pilih siapa nih? Ada El Primo, ada orang barbar. Boleh berhan dengan kesehatan tinggi. Ya, kita pilih orang barbar aja guys, karena kita di sini bakal bermain barbar. Let's go. Hey, keren, squad makin kuat. Yes, das, dapat sepatu dan mengaktifkan turbo. Oke. Lanjut guys, kita maju ke sini. Oke. Yes. Oke, nice. Good. Yes, dan yes, kita menang guys, dan dapat beli lebih banyak peti untuk terus mengembangkan squad. Oke, jadi kita harus beli lebih banyak peti untuk mengembangkan squad, dan di sini harga peti itu sebanyak 5 koin dan gua baru mendapatkan 6 koin guys. Oke, enggak apa-apa. Kita beli aja. Oke, di sini kita bakal dapat karakter si Greg guys. Oke, di sini karakter Greg itu menebang pohon untuk mendapatkan rampasan. Yes, kita langsung aja. Let's go to game. Oke, inilah dia pohon, dan pohonnya itu daun emas guys. Wow, it's icy. Amazing guys, amazing. Permata, kamu sebenarnya sudah siap untuk pemburuan permata. Yes, aku sangat siap untuk memburu permata kali ini. Oke, let's. What?
Oke, dan di sini tambang permata. Permainan lain juga memburu permata. Oke, jadi kita ini di sini bakal battle royale. Oke, lah permata lebih banyak untuk menang. Oke, geser untuk berjalan, berhenti untuk menyerang. Let's go. Oke, di sini kita bakal battle dengan karakter lain. Oke, yes, kita dapat permata. Apa ini? Yes. Oke, kita ambil permata, guys, dan yes, kita dapat permata. Oke. Good. Kita dapat permata lah, guys. Kita langsung serang aja. Oke, good. Belum, kita belum berhasil untuk membeli karakter. Oh, awas. Oke. Yes, kita dapat koin, guys. Oke, good, kita dapat 15 koin. Ayo kita beli. Oke, kita beli orang barbar aja. Let's go, guys. Oke, kita dapat permata yang banyak dan apakah permainan? Dan yes, apa kita berhasil finish? Kita bakal lihat apa kita berhasil finish dan nampaknya kita menang, guys. Karena di sini gua itu mendapatkan banyak permata. Oke, di sini pilih nama yang keren, nama ini akan ditampilkan ke pemain lain. Jadilah pilihan terbaik. Pilihlah dengan bijak. Oke. Di sini kita namanya saja nama AKW32. Oke, klik oke. Yes, kerja bagus pemburuan permata. Pertama permatamu. Oke. Ayo main lagi dengan modifikasi. Yes, kita langsung aja main. Orang barbar. Di sini gua pakai orang barbar. I see. Apakah kita langsung ke sana versi baru? Oke. Oke, kita kembali. Kita langsung klik main. Oke, mencari pemain. Setiap pemain kini memiliki modifikasi spesial. Padang tempur pesta per apa tuh? Pesta permata? I don't know. Rebut permata untuk menang. Oke, guys, untuk berjalan, berarti untuk menyerang. Pesta permata. Oke. Let's go. Di sini kita langsung aja pilih orang barbar. Nice. Oke, kita dapat koin. Oke, kita langsung bertarung, guys, dapat 1 koin. Oke. Oke, lanjut. Yes. Oke. Oh ya, ini gini koin, guys, ya. Oke. Kita keluarkan koinnya, guys. Oke, kita mendapatkan banyak koin. Kita cari koin dulu, guys. Yes. What? Posisi kita turun lagi. Oke, kita ambil ini. Let's go. Oh, no. Bentar. Apa nih? Kok apa koneksi internet gua error? Oke, sorry guys, karena koneksi internet gua kurang stabil dan kurang bagus pastinya. Oke. Yes, dapat permata. Oke, good. Oke, awas, hati-hati. Yes. Kita kesini lah, guys. Oke. Kita beli orang barbar. Let's go. Apa kita bisa menebang pohon? Nampaknya belum bisa kita untuk menebang pohon, guys. Oke, kita lanjut ke sini aja, guys. Oke. Good. Kita ada di posisi keempat. Oke, kita beli Greg. Let's go, Greg. Oke, di sini ada permata, guys. Oke. Oke, ada banyak permata ya. Kita berhasil dapat banyak permata. Oke, kita beli ini. Oke, kita ambil koin, guys. Oke, let's go. Kita bertarung. Oke. Kita langsung battle, guys. Kita langsung battle. Kita berada di posisi kedua. Apa kita bakal bisa berada di posisi pertama? Let's go. Kita kejar aja, guys. Kita kejar. Oke, good. Oke, kabur. Oke, bentar. Kita berada di posisi keempat, guys. Kita malah turun, guys. Oke, good. Oke, kita dikejar. Oke. Oke, berlari. Kita harus lari. Yes, kita kesini dulu, guys. Oke, kita mendapat koin. Oke, kita berada di posisi ketiga lagi, guys. Oke, guys. Yes. Oke, okay, yes, kita beli orang barbar. Oke. Okay. Oke, kita kalahkan monster yang yes. What? Oke, okay, hati-hati, awas. Oke. Okay. Oke, okay, kita beli dulu, guys. Oke. Okay. Hati-hati. Yes, kita berada di posisi kedua lah, guys. Di bawah. Yes, kita berada di posisi. Yes, kita berada di posisi pertama. Oke, okay, kita ambil koin lagi, guys. Oke, kita berada di posisi pertama kali ini. Oke, let's go. Kita berada di posisi. Oh my god, sih. Oke. Okay. Awas.
Aduh. Hati-hati, oke. Yes. Oke, kita beli. Kita beli karakter dulu. Oke, kita ambil poin dulu, guys. Oke. Kita punya primau. Yes, primau. Oh, ada banyak permata, guys. Oke, ada banyak permata. Yes, kita ambil permata. Yes, kita berada di posisi pertama. Kita berhasil mengambil banyak permata, guys. Oke. Yes, ada permata lagi. Ada permata lagi. Oke. Oke, kita barbar. Nice, good. Bagus sekali, guys. Kita terus berada di posisi pertama. Dan ini adalah awal yang bagus. Oke, kita berada di posisi kelima. Kita ambil permata lagi. Good. Oke, bagus. Nice sekali, guys. Oke, kita ambil koin lagi, guys. Yes, kita beli ini. Oke, lanjut lagi. Good. Ya, itu, guys. Oke, 6 player. Oke. Oke, kita ambil ini. Waktunya dikit lagi. Kita berada di... Oke, dikit. Oke, jangan sampai. Oke, good. Kita ambil. Yes, dan kita berhasil memenangkan game kali ini, guys. Oke, waktunya 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Kita akan berhasil menangkan. Dan kita berada di posisi pertama nampaknya. Apa kita berada di posisi pertama atau kedua, guys? Yes, kita berada di posisi pertama, guys. Dan mendapatkan 99 kristal, guys. Dan posisi kedua ada sumringah. Dan di posisi kedua ada ular detik, guys. Ular derik, guys, ya. Oke, awal permainan yang sangat-sangat bagus banget, guys. Kita berhasil berada di posisi pertama. Oke, detik berikutnya aja. Oke, kita mendapatkan 30 jelly kayak nama itu. Dan 102 apa, guys? Nah, gua nggak tahu itu apa, guys. Oke, bonus peringkat ke 1. Oke, kita mendapatkan plus 5. Peringkat 1, 200 permata. Rampasan 99. Dan total permata 299 permata, guys. Kita langsung aja buka peti. Gua bakal dapat apa nih peti, guys? Oke, kedua, empat, besar. Yes, super big, guys. Kita udah membuka. Dan yes, kita dapat apa, guys? Di peti gua dapat apa? Dan yes, kita dapat orang barbar sebanyak 9, guys. Oke, nice. Oke, good. Untuk seorang newbie, guys, ya. Ini awal yang bagus bagi seorang newbie seperti gua, guys. Oke, kamu membutuhkan cukup orang barbar untuk berevolusi. Itu langsung aja ke squad. Oke, raih bayi dari peti, evolusi squad, jelajahi dunia. Oke, mengerti. Nah, orang barbar, evolusi baru. Kita langsung aja evolusi. Yes! Classic, kemampuan baru terbuka. Dan menjadi elite setelah menumbangkan banyak lawan. Oke. Good. Kita berada di posisi ke apa, level 2, guys. Oke, kita balik dulu. Kita silang balik dan kita klaim hadiah, guys. Oke, kita klaim hadiah. Oke, kita dapat apa nih? Kita dapat core. Oke, umbayi penyerang, kemampuan berterbuka, petarung jarak jauh dengan kerusakan tinggi. Nice. Selanjutnya ada apa lagi? Dunia hijau. Oke, kalau sudah kita balik lah, guys. Oke, mari kita coba orang barbar dan cold baru. Oke, bentar kita kemana ke squad? Oke, nggak bisa. Kita lihat dulu, guys. Stellan sambungan ID. Ya, mungkin itu aja lah, guys, ya. Oke, guys, mungkin untuk video game kali ini, karena di sini gua juga sebagai newbie. Dan yes, benar-benar awal yang bagus banget bagi seorang newbie. Dan kita berhasil finish di posisi pertama dan memenangkan pertandingan battle pertama gua, guys, di game kali ini, guys, ya. Oke, mungkin next video gua bakal mainkan game yang satu ini lagi, guys, karena game itu benar-benar seru banget, guys. Dan bagi kalian yang ingin main game ini, kalian bisa langsung aja download di Google Play Store atau nanti untuk link deskripsi, link apa, untuk linknya nanti gua bakal taruh di kolom deskripsi gua, guys. Well, itu kita bakal ketemu lagi di next video. Dan bagi kalian yang baru aja bergabung di channel AKW32 ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Serta jangan lupa aktifin tombol notifikasi kalian, jangan kalian ketinggalan video-video terbaru dari channel AKW32 ini, guys. Kalau gitu kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. And bye-bye.